Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada bersama dengan Ustaz Dr. Ibrahim Adilani daripada Nigeria. Beliau sekarang ini berada di Malaysia atas lawatan untuk menghadiri satu seminar di sini di Malaysia. Saya mengambil kesempatan untuk menemu beliau hari ini. Salah satu, kita baru saja membincangkan tentang projek kita yang akan berjalan, seperti mana semua para penginfak PIKDM maklum, kita selama ini telah banyak melakukan kerjasama bersama dengan BN Balo Charity di bawah Dr. Ibrahim. Beliau merupakan pelajar lepasan master di UIA dulu dan PhD di UPSI. Kami sudah lama mengenali peribadi ini, Ustaz Dr. Ibrahim, sebab tu beliau belajar di Malaysia lagi, dan kita ada a group of usrah yang membantu beliau menyempurnakan hajat beliau untuk kos pembelajaran di UIA dan di UPSI dulu. Makanya hubungan yang terjalin yang sekian lama itu kami dapat meneruskan lagi dalam kerja-kerja kebajikan dan dakwah, di mana beliau telah pulang ke negara beliau dan memberi khidmat kepada masyarakat di sana. Dan disebabkan kami sudah mengenali agak lama, jadi di atas kepercayaan itu kami meneruskan jugalah kita punya kerjasama ini. Dan di sini saya nak bagi seberingkas tentang projek-projek yang telah kita jalankan sebelum ini. Antaranya projek yang terbesar yang sedia maklum adalah projek perigi. Kita dah bina hampir 50 ke 70 perigi di Nigeria, Ibadan khas khususnya. Dan kita ada bina masjid, kita ada juga bina madrasah, dan setiap tahun kita ada lakukan projek bagi sumbangan zakat bijirin kepada masyarakat asnaf di Ibadan. Dan kerjasama ini berterusan setiap tahun, dan walaupun kami dulu di bawah naungan di bawah naungan satu NGO yang belum berdaftar, dan kini alhamdulillah kita telah berdaftar di bawah pertubuhan kita sendiri, Pertubuhan Ilmu Kebajikan dan Dakwah. Dan kita merasakan kerjasama ini akan lebih kukuh dan lebih strategik untuk kita meneruskan projek, misi dan kerja-kerja kebajikan dan dakwah ini, agar ia lebih mampan dan meneruskan kerja dakwah para nabi adalah sesuatu yang setiap muslim patut lakukan. Dan dakwah dan berkebajikan itu adalah salah satu kita punya misi dan visi yang kita mahu bawa. Di samping itu, ilmu itu adalah asas teras untuk kita meneruskan kerja dakwah dan berkebajikan. Jadi saya mengambil kesempatan ini, di samping kita dah berbincang tadi tentang apa perancangan kita untuk tahun 2020 bersama dengan BN Balo Charity, kita juga mahu menyeru para penginfak PIKDM supaya meneruskan sokongan dan dukungan terhadap kerja usaha yang kami lakukan ini. Dan saya ingin memperkenalkan, inilah Tuan punya badan yang menerajui BN Balo Charity, yang kita boleh lihat dia sebagai seorang ustaz yang sangat-sangat berdedikasi membantu ummah. Dan beliau adalah rekod secara peribadi, bagi saya rekod prestasi beliau sangat kami hargai. Jadi kami meneruskan kerja ini sama-sama membantu untuk ummah. Sokongan dan dukungan semua para penginfak kami sangat hargai. Saya memperkenalkan, inilah Tuan punya badan, Ustaz Dr. Ibrahim Adilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.